Halo kawan-kawan, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe, share, dan like video yang kamu suka. Berikan komentar untuk aku biar channel aku bisa semakin menarik dan berkembang untuk kalian nonton. Selamat menonton Main Bersama Liv. Yo, what's up guys, bertemu lagi di channel Main Bersama Liv. Hari ini aku akan membuat monumen Dobby. Jadi kalian yang kangen Dobby, kalian bisa lihat monumen ini. Nih, pertama-tama kita bikin kakinya Dobby dulu. Aku nggak bisa bikin yang seperti Dobby karena kalau aku ingin lihat contoh Dobby, susah sekali cari di Minecraft ini contoh Dobby. Gitu ya. Itu kalian bisa baca di webnya Minecraft itu seberapa sulitnya dapat Dobby alias panda coklat di Minecraft ini tuh gimana susahnya itu kalian bisa baca, dan ada di situ aku pernah baca, dan makanya aku sangat sayangnya Dobby karena Dobby itu sangat sulit untuk didapatkan. Dobby itu kayak apa ya, hewan langka, jenis langka di Minecraft gitu. Itu sangat langka. Jadi jenis Roxy itu sangat, terus ini tuh Dobby itu sangat langka ya. Dobby itu adalah hewan langka atau jenis langka yang ada di Minecraft, sama seperti domba emping ya. Domba emping itu sulitnya lebih daripada mendapatkan Dobby. Dulu tuh pernah waktu aku bikin ini, kan aku iseng-iseng kan spawn domba sejajar kesini muter-muterin. Aku bikin kayak apa sih namanya, kotak lumayan gede nih, masih ada bekas-bekasnya nih, ini kayak gini bekasnya. Itu aku bikin gede di sini set. Terus itu tuh isinya domba semua. Si domba pas ada domba pink tuh. Nih ya, coba mana ya? Itu aku taruh di sini tahu nih, di dekat-dekatan sini. Domba pink. Tapi di mana ya sekarang? Enggak tahu dia sekarang di mana ya, domba. Aku itu dapat domba pink itu susah banget dapetnya. Kalian yang player Minecraft pasti tahu seberapa susah dapat ini. Yang kalau kalian yang bukan player Minecraft bisa dicari di webnya Minecraft, terus cari yang hewan terlangka. Yang jadi di situ tuh ada daftar yang langkanya, apa aja hewan yang langkanya ada di situ tuh. Nah, aku tuh dulu baca lah. Domba pink itu langka. Oh, ini tuh langka. Oh, itu tuh langka. Banyak sih kita dapat ini, bisa kalian dapat di informasi ya kalau kalian bacanya di web Minecraft, dan nggak mungkin salah gitu kalau kalian carinya di web yang Minecraft originalnya itu nggak mungkin salah. Temen aku juga kayak gitu tuh, kayak lihat ada namanya panda coklat gitu. Tapi pas dia tahu seberapa langka dapat panda coklat tuh, panda coklatnya yang dia punya tuh langsung kayak panda coklat langka. Terus jadi kayak gitu, kayak
susah aja sih gitu. Jadi kayak susah aja kalau kalian, aku tuh kalau mau lihat nih, jadi bisa kalian bikin mulutnya di sini. Ini memang tidak terlalu mirip si Dobby. Malah mirip saha, iya. Bukan Dobby dah. Tapi aku cuma bisa bikin ini. Oh, gini ya Dobby mah. Nah. Ini dia kenampakan depannya. Kenampakan samping, kenampakan belakang, dan kenampakan samping. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Kalau kalian ada request aku harus ngapain lagi, kalian sisa komen ya teman-teman. Dadah.